ingin sehat, ingin cerdas, kita harus makan yang cukup dan imunisasi. Setelah ditemukannya kembali kasus polio di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, kini siswa sekolah dasar di Aceh mendapatkan vaksinasi polio. Pejabat Wali Kota Banda Aceh, Bakri Sidik, meninjau langsung pelaksanaan subpekan imunisasi nasional polio di Min 8 Banda Aceh. Bakri turut memberikan imunisasi polio kepada sejumlah siswa di sekolah tersebut. Ini kita harapkan karena imunisasi ini untuk kekebalan tubuh, kesehatan. Harapan saya memang seluruh anak-anak Banda Aceh ini dapat imunisasi supaya ke depan lebih sehat, lebih ini ya. Jadi ini program pemerintah dan sudah dikaji, ini secara agama pun tidak ada masalah. Kemudian membawa kebaikan bagi kita semua. Makanya pada hari ini kami ikut juga didampingi oleh Kementerian Agama untuk mendukung penuh agar semua anak-anak Banda Aceh sehat dan setelah divaksin polio, kita harapkan tidak ada lagi ke depan yang seperti di tempat lain ya. Pelaksanaan subpin polio dilaksanakan di 22 kabupaten kota di Provinsi Aceh dengan target sasaran sekitar 1.217.939 anak di rentang usia 0 hingga 12 tahun. Badan Kesehatan Dunia WHO telah mencanangkan dunia bebas dari polio di tahun 2026. Indonesia sendiri sudah mendapatkan sertifikat bebas polio dari WHO pada tahun 2014 lalu. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh Video.